break every chain and set me free. I've been in so much pain before, here I am ready to change. And I stand for the joy of the pagi saudara semuanya. Shalom, shalom. Saya bisa lihat karena tangannya, boleh lambaikan tangannya saudara yang ada di sini dan ada di layar kaca saudara. Sik layar kaca. Buat pemirsa yang di rumah ya. Buat pemirsa, enggak lucu. Oke. Selamat datang di GPD Pillars in Christ semuanya. Oh iya, dibuka, sorry, maskeran. Kan kita pandemi ya, guys. Alright, so hari ini kita kembali lagi berkumpul di sini untuk menyembah Tuhan, corporate worship di gereja kita, dan kita sama-sama datang sama Tuhan dengan hati yang siap ya, hati yang siap untuk bertemu dengan Tuhan, untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan, dan boleh sama-sama menyampaikan isi hati kita dan sama-sama dengar suara Tuhan mau bicara apa buat kita hari ini. Tapi sebelumnya kita sama-sama memuji Tuhan, dan sebelum kita memuji Tuhan, kita akan sama-sama berdoa. Saudara siap? Saya undang saudara untuk bangkit berdiri yang ada di sini kalau boleh, dan di rumah juga kalau saudara boleh berdiri, mau dengan sikap apapun itu senyamannya saudara, untuk boleh datang sama Tuhan dan boleh menyembah Tuhan. Mari kita sama-sama datang sama Tuhan. Bapa, pagi ini kami datang hadirat Tuhan, dan kami mau membawa persembahan kami, kami mau bawa hidup kami, kami mau bawa hati kami Tuhan, ke tangan-Mu, ke kaki Tuhan, dan kami mau berdoa. Hari ini kami mendengar suara Tuhan, kami berdoa bahwa Roh Kudus Engkau boleh melawat setiap kami yang datang kepada kebaktian hari ini, baik datang secara offline, maupun secara online, maupun secara virtual Tuhan Yesus. Kami percaya bahwa kuasa Tuhan melebihi ruang dan waktu. Kami percaya bahwa Tuhan, kuasa Tuhan dapat mengubahkan kami, mengubahkan keadaan kami, membalikkan keadaan kami. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu dapat menyembuhkan kami hari ini. So hari ini Tuhan, beracaralah Tuhan di tengah-tengah kami, dimanapun kami berada, di rumah kami, di gereja ini, dimanapun kami berada. Ketika kami menyaksikan kebaktian ini, ketika kami datang kepada Tuhan hari ini, ini adalah perwujudan dari iman kami, ini adalah langkah iman kami untuk datang dan mencoba meraih Engkau. Kami datang mencoba menjamah jubah Tuhan, dan kami tahu bahwa ketika kami menjamah jubah Tuhan, kuasa Tuhan itu termanifestasikan di dalam hidup kami. Kami percaya bahwa Tuhan, Engkau akan mengubahkan setiap kami. Transformasi terjadi, kesembuhan terjadi, breakthrough terjadi di dalam tempat ini. Kami percaya bahwa Tuhan, Engkau adalah Allah yang bertahta, Engkau adalah Allah yang berdaulat atas keadaan kami. Kami percaya Engkau adalah Allah yang mempunyai rencana-rencana magnificent, rencana-rencana indah di dalam hidup kami. Kami tahu Engkau adalah Allah yang berkuasa. So hari ini kami mau menyembah Engkau, kami mau memuji nama-Mu, kami mau naikkan suara kami, kami naikkan hati kami, kami menaikkan pikiran kami. Semuanya tertuju kepada-Mu. It all coming back to your name, Jesus Christ. So hari ini kami siap untuk memuji Tuhan, kami siap untuk menyembah Engkau lebih lagi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua siap memuji Tuhan, sama-sama katakan amin. Amin. Haleluya. Bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi katakan, bersukacitalah senantiasa. Sebab Tuhan layak dipuji, dan hati kita yang bersukacita mau bawa pujian bagi Dia. Come on.
Tuhan, bangun bait kudusnya di tempat ini. Yesus telah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh, sukacita, bangun bait kudusnya, persembahkanlah seluruh hidupku bagi kemuliaannya. Anugerahnya bagiku, kasihnya dicurahkan. Sambutlah dia, Juru Selamat, bersoraklah, nyanyi puji Tuhan. Bangun bait kudusnya di tempat ini, Yesus telah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh, sukacita, bangun bait kudusnya, persembahkanlah seluruh hidupku bagi kemuliaannya. Anugerahnya bagiku, kasihnya dicurahkan. Sambutlah dia, Juru Selamat, bersoraklah, nyanyi puji Tuhan. Bangun bait kudusnya di tempat ini, Yesus telah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh, sukacita, persembahkanlah seluruh hidupku bagi kemuliaannya. Persembahkanlah seluruh hidupku bagi kemuliaannya. Persembahkanlah seluruh hidupku bagi kemuliaannya. Bagi setiap kita yang sepakat, sama-sama kita katakan. Nyanyi, wuhuu, haleluya, terpujilah kau Tuhan. Terpujilah kau Tuhan. Terpujilah kau Tuhan. Segala puji dan syukur. Haleluya. Amin. Kami rasakan hadirat-Mu. Kami perlu hadirat-Mu. Benar Tuhan. Kami perlu kau Tuhan. Tuhan dengar setiap nyanyian, setiap penyembahan hanya untuk-Mu. Kami gak bisa apa-apa tanpa kau Tuhan. Keluarkan segala isi hatimu pagi ini. Tuhan mendengar. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Kau berkati setiap kami Tuhan. Oh, kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur. Sejati, kemanakah
yang kami tahu hanya kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Tuhan dengar setiap nyanyian ini Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Seru saat badai datang menderu, yang kami tahu hanya kau yang mampu, yes, pulihkan segala sesuatu. Kami keajaibanmu, kami butuhkan sentuhan tanganmu, kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu kau Tuhan. Sejati, kemanakah kami berseru saat badai datang menderu, yang kami tahu hanya kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaibanmu, kami butuhkan sentuhan tanganmu, kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu keajaibanmu, kami butuhkan sentuhan tanganmu, kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu kau. Setiap umat Tuhan sama-sama katakan sekali lagi, kami perlukan keajaibanmu, kami butuhkan Tuhan tanganmu, kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu andalkan, hanya engkau
Tuhan. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, yes. Sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya, satu-satunya yang kuandalkan, hanya Kau, hanya Tuhan Yesus. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang ku percaya. Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Kau Tuhan memberkati, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Ya Tuhan memberkati kami, Tuhan memberkati, Tuhan pemulihku, Tuhan pemulihku. Kami naikkan segala puji dan syukur hanya kepada-Mu ya Tuhan. Setiap nafas kami, setiap nyanyian kami, it's all for You, God. Kami nyatakan kami butuh Kau Tuhan. Satu-satunya, satu-satunya yang bisa ku andalkan. Haleluya, haleluya. Mari sama-sama gunakan momen ini untuk menyembah. Kami buka setiap hati kami Tuhan. Kami lepas segalanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kau sumber kekuatan, sumber hidupku, sumber kedamaian, Kau penyembuhku. Di saat ku jatuh, Kau memulihkan diriku, hatiku, jiwaku, segalanya hanya Kau Tuhan. Oh, haleluya. Aku sembah. Yes. Sekali lagi sama-sama. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber
satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Oh, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penembuku, Tuhan pemulihku. Oh, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulih. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Sekali lagi dengan segenap hatimu katakan, Engkau Tuhan memberkati, yes. Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Segala puji dan syukur hanya untukmu Tuhan. Haleluya. Firman Tuhan dalam Yeremia 29 ayat 10 sampai 14 berkata seperti ini. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan memulihkan keadaanmu, dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa, dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Saudara, hari ini kata pemulihan berkata kuat di hati saya, dan saya percaya di hati saudara juga. Saya tahu dan saya yakin banyak dari kita yang membutuhkan ini, dan
Hari ini biarkan Roh Kudus berbicara ke dalam hati kita semua. Tuhan, kami gak dapat mengandalkan diri kami sendiri. Kami gak bisa, Tuhan Yesus. Kami gak bisa jalan tanpa Tuhan. Kami hanya bisa jalan karena Tuhan, bersama Tuhan. Engkaulah satu-satunya yang dapat kami andalkan, Bapa. Tuhan Yesus, kami sadari hari-hari ini kami, hari-hari kami mungkin ada yang gelap dan semakin gelap. Tapi kami percaya, Bapa, bahwa terang-Mu itu ada buat kami dan itu cukup. Itu lebih dari cukup, Tuhan Yesus. Dan kami mau berjalan bersama terang Tuhan. Kami mau berjalan dengan pemahaman bahwa Engkau ada bersama-sama dengan kami. Meskipun kami melewati lembah yang tergelap sekalipun. Meskipun kami di dalam keadaan yang paling sulit sekalipun. Kami mau berkata dan kami memandang wajah Tuhan. Kami berkata, Engkaulah satu-satunya yang kami bisa andalkan. Engkaulah satu-satunya yang kami bisa percaya, Tuhan. Dan kami percaya Engkau dapat memulihkan segala sesuatu. Hal-hal yang gak mungkin kami pikirkan untuk bisa dipulihkan. Kami percaya Engkau dapat melakukannya. Dan hanya Engkau yang bisa melakukannya, Tuhan. Hari ini kami mau datang pada Tuhan. Dan kami mau berkata itu. Dan kami tahu bahwa Tuhan berbicara buat kami hari ini. Lewat pujian ini kami tahu bahwa Tuhan sedang ingin berbicara kepada kami semua. Kami tahu bahwa Roh Kudus, Engkau sedang bekerja saat ini. At this very moment. Dan kami mau membuka telinga kami. Kami mau membuka hati kami. Kami mau mendengar suara Tuhan. Kami tahu ada jawaban dari setiap doa-doa yang kami sudah sampaikan hari-hari ini. Kami tahu bahwa hari ini kami akan mendengar Engkau berbicara kepada kami. Kami tahu bahwa hari ini ketika kami membuka hati kami selebar-lebarnya, Engkau akan berbicara sekuat itu kepada kami. So hari ini Tuhan Yesus, kami memuji Engkau. Kami menyembah Engkau. Kami mau lupakan segala permasalahan kami. Kami mau bawa masalah itu ke kaki Tuhan. Dan kami percaya Engkau berkuasa atas masalah kami. Engkau berkuasa atas hidup kami. Engkau berkuasa atas keluarga kami, Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau berkuasa atas seisi rumah kami, Tuhan. Hari kami berdoa, kami percaya bahwa Engkau akan berbicara kepada kami dan menjawab setiap doa kami. So hari ini, Tuhan Yesus, kami naikkan kembali pujian ini, Tuhan Yesus. Kami berkata, Engkau yang kami dapat andalkan. Satu-satunya. Kami gak bisa mengandalkan yang lain, gak bisa. Thank you, Jesus Christ. Thank you, Jesus Christ, buat hati Tuhan. Mari nyanyikan ini saudara satu-satu. Satunya yang kuandalkan. Haleluya. Satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan. Sumber kedamaian. Sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati. Tuhan penyembuhku. Tuhan pemulihku. Mari sekali lagi katakan saudara, satu-satunya. Satu-satunya yang satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan. Sumber pengharapan. Sumber kedamaian. Oh Yesus. Satunya yang ku andalkan. Satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati. Tuhan penyembuhku. Tuhan pemulihku. Mari beri sorak-sorai buat Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Allah kita yang bertahta. Oh haleluya. Thank you Jesus, in your name we pray. Sama-sama katakan, amen. Amen. Woo. Woo. Wow. Gila. Thank you man. Thank you Peter. Saudara,
sorry saudara, saya agak-agak berkaca-kaca sedikit. Berapanya dari kita yang terberkati hari ini? Amin. Sudah cukup terberkati? Jangan pernah puas saudara, karena Tuhan masih mau kasih lebih lagi buat kita semua. Dan hari ini sebelum saudara duduk, saudara boleh kasih eye smile ya, senyuman mata ke kiri kanan, ke depan belakang, dan katakan I love you because God love me first. Baru saudara boleh dipersilakan untuk duduk. Wow, thank you intimately known. Thank you guys, you guys are. Saudara, ketika kita bisa sama-sama sepakat untuk menyembah Tuhan, luar biasa ya, mulai dari depan sampai ke belakang sampai di atas. Thank you tim multimedia, FOH, mulai dari usher, mulai dari semuanya. Dan saya percaya bahwa ketika kita sepakat, ada there is power in agreement saudara, ada kekuatan dalam kesepakatan. Thank you Arnold, kangen banget lihat Arnold nyanyi. Kangen banget nyanyi sama Arnold tapi gak pernah diajak lagi sekarang. Bikin saya jadi insecure, bercanda saudara. Oke, dan sebelum kita masuk ke dalam persembahan saudara, saya mau menyambut buat setiap kita yang baru pertama kali atau kedua kali datang ke GPDI Pillars in Christ. Jika ada dari antara saudara yang baru pertama kali atau kedua kali datang ke gereja ini, saudara boleh bangkit berdiri ya dalam hitungan yang ketiga. Ya jika ada ya, saudara siap? Saya akan menghitung sampai tiga, satu, dua, tiga. Wow, satu, dua, wow, satu, dua, tiga, wow. Welcome to PIC saudara. Apa karena saya hitung sampai tiga ya? Kalau saya hitung sampai sepuluh, ada sepuluh kali. Well, buat saudara yang baru datang, Asyir boleh menyampaikan voucher ya. Jadi saudara bisa membeli kopi dengan voucher itu di cafe yang ada di depan, Cafe Belly Bell. Bukan promo, karena saya memang menyebutkan itu. Oke, okay, selamat datang di PIC saudara. Boleh jemaat PIC kita sama-sama mengatakan ya, satu, dua, tiga. Welcome to PIC. Amin. So, hari ini saudara kita akan memberikan persembahan juga. Dan sebelum kita memberikan persembahan, saya akan menyampaikan sedikit firman Tuhan, offering message, untuk menguatkan kita memberikan persembahan melalui GPD Pillars in Christ. Saudara siap? Saya belum siap, karena ayatnya belum dibuka saudara. Saya siap saudara, tenang aja. Oke, mari kita melihat ayat tema kita bulan ini saudara, dari Zefanya 3 ayat 9. Zefanya 3 verse 9, New King James Version. Ya, saya akan bacakan buat kita semua. For then I will restore to the people a pure language, that they all may call on the name of the Lord to serve him with one accord. Saudara, tema bulanan ini adalah konsensus di gereja kita. Dan konsensus itu sebenarnya merupakan sebuah proses pengambilan keputusan, saudara. Dengan kata lain, konsensus sendiri merupakan sebuah proses yang didasari oleh asas kesepakatan dan diakhiri dengan hasil berupa kesepakatan juga. Memulai dengan sepakat artinya adalah kesamaan visi, saudara. Itulah mengapa minggu lalu para pemimpin departemen dan para pekerja ya di gereja ini kita berkumpul untuk mengkalibrasi ulang visi kita. Kesamaan visi itu sangat penting saudara, terutama di usia gereja kita yang masih belia ini, masih 5 tahun jika saudara mungkin belum tahu. Dan jika saudara ada yang belum tahu atau belum hafal visi gereja kita, saya bisa kasih tahu intinya, yaitu menjadi gereja yang berdampak. Kita menjadi orang-orang yang berdampak di tengah masyarakat. Tentunya dampak yang dimaksud di sini adalah dampak yang baik, saudara, yang dampak yang di dalam kebenaran firman Tuhan. Membawa orang untuk mengenal Tuhan Yesus, membawa nama Yesus untuk dipermuliakan, dan lain sebagainya. Jadi di sini, saudara, di Pillars in Christ, di gereja kita, ketika saudara memutuskan untuk terlibat dalam aspek apapun itu, saudara perlu tahu bahwa inilah yang gereja kita coba bangun dan coba kerjakan. Ini adalah visi yang ditaruhkan Tuhan untuk kita semua lewat gembala kita, Pastor Raymond. Dan seperti ayat ini bilang, saudara, ini adalah cara kita untuk melayani Tuhan dengan sepakat. To serve him with one accord. Kalau bahasa Indonesianya, beribadah dengan bahu-membahu. Apa yang saya bisa lakukan, saudara bisa lakukan. Kita punya kemampuan berbeda-beda, potensi berbeda-beda. Tapi we serve him with one accord. Sama seperti kebaktian hari Minggu. Ini adalah miniatur, ini adalah showcase of how we serve him. Kebaktian hari Minggu adalah bentuk kecil daripada penyembahan kita yang sebenarnya di Senin sampai Minggu. Kita menyembah Tuhan, kita melayani mulai dari depan sampai belakang. Dan kita melayaninya dengan
pure language, dengan kesamaan visi, bahu-membahu. Dan perwujudan dari sebuah visi itu, saudara, gak melulu soal garis finish. Gak melulu bahwa kita akan melihat suatu hari nanti, wow, something happen, something big happen. No, no, no. Seperti pelari, saudara, bukan hanya soal mencapai garis finish, tapi juga soal caranya, saudara. Mencapai garis finish adalah persoalan yang berbeda dengan menjadi seorang pemenang. Dan itulah mengapa saudara dan saya, kita akan selalu dibawa Tuhan untuk masuk ke dalam yang namanya proses. Kita akan masuk ke dalam proses demi proses. Bahkan gereja ini juga melalui proses demi proses. Setiap kita, saudara sadar gak sadar, kita melalui proses demi proses. Amin. Pergesekan demi pergesekan. Terbentur, terbentur, terbentuk. Saya sering banget ngucapin itu. Tapi untuk apa sih, saudara? Seperti ayat ini bilang, untuk sebuah restorasi, saudara. Sebuah pemulihan. Dan restorasi artinya adalah sesuatu yang dikembalikan seperti semula. Tuhan bilang, I will restore to you, bukan I will give to you. Kalau give berarti sesuatu yang baru, tapi restore adalah sesuatu yang sudah pernah ada sebenarnya. I will restore to people. Tuhan bilang dia akan mengembalikan, akan memulihkan kembali. Artinya sejak awal Tuhan sudah punya visi tentang saya dan saudara. Saudara, hari ini pesan yang saya mau sampaikan sebenarnya sangat sederhana. Yaitu bahwa ketika kita memberikan persembahan kita hari ini, mari sama-sama cek di hati kita, di pikiran kita. Kita mengerti apa yang kita lakukan. Bahwa kita melakukan ini karena kita sepakat untuk bahu-membahu melayani Tuhan. Untuk bahu-membahu menjawab panggilan Tuhan. Untuk menjadikan semua bangsa muridnya. Membaptis mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. So that's all that what I'm saying today in our offering message, saudara. Mari cek hati kita, mari bayangkan setiap jiwa-jiwa yang hilang. Mari bayangkan bagaimana mereka akan belajar Alkitab. Bagaimana orang-orang ini akan dimuridkan dan mengenal Tuhan dan menyembah Tuhan. Bayangkan teman saudara, keluarga saudara atau siapapun itu yang saudara pikir gak akan mungkin masuk Kristen deh. Dan ini bukan bicara soal agama, tapi ini bicara soal bagaimana orang itu bisa dapat berlutut dan memanggil nama Tuhan Yesus Kristus dan menyembah dia. That's it. So ketika kita memberi, mari kita memberi dengan sikap hati yang seperti itu. Mari kita memberi dengan sikap, oh kita mau melayani Tuhan bersama-sama. With one accord, a pure language. This is what we are created for. To worship Him, to glorify Him. Amen? Amen. Mari saudara, saudara dapat memberikan menyiapkan persembahan saudara. Saudara bisa melihat di layar. Jika saudara tergerak untuk memberikan persembahan dan mengembalikan perpuluhan atau persembahan apapun itu, saudara dapat memberikannya lewat rekening ini. Dan ini adalah QR code saudara. Saudara yang punya BCA ya. Saudara lihat sendiri ketika saudara scan. Saudara bisa memasukkan berapapun sesuai dengan hati saudara. Jangan terpaksa saudara, tapi memberi dengan sukacita. Amin. Jika kita siap, saya akan memimpin kita semua di dalam doa. Bapa, Engkau baik. Tuhan Yesus, terima kasih buat setiap kasih Tuhan, setiap pemeliharaan Tuhan. Bahwa kami hari ini boleh datang berkumpul dan memuji nama Tuhan. Kami boleh naikkan puji-pujian, kami boleh ketemu dengan satu sama lain juga. Atau mungkin kami bisa beribadah secara online. Bapak, itu semua karena kasih karunia Tuhan. Dan hari ini kami mengembalikan Tuhan Yesus persembahan kami sebagai bukti bahwa kami tahu bahwa Engkau baik. Kami, ini adalah bentuk daripada tindakan iman kami Tuhan Yesus, bahwa kami mau jalan sama Tuhan. Kami mau Tuhan Yesus, Tuhan pakai kami sesuai dengan apa yang Tuhan sudah rencanakan dalam hidup kami. So hari ini Tuhan Yesus, kami berdoa, kami gak minta banyak, tapi kami mau memberi Tuhan Yesus. Kami mau memberi sebagian dari apa yang kami punya, dan kami percaya ini adalah yang terbaik yang hari ini kami bisa berikan. Dan kami akan memberikan hidup kami, hati kami, jiwa kami untuk memuliakan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan, amin. Amin. Let's see the PIC news.
kami. Saya Chris. Saya Bella. And this is BIC News. Bersyukur banget saat ini kita memasuki masa transisi PSBB di mana kita sudah bisa beribadah secara offline dan online. Dan bulan ini gereja kita, GPDI Pillars in Christ, masuk dalam tema yang berjudul Consensus. Yes, masih berhubungan dengan tema kita tahun ini yaitu Jesus. Di mana di sepanjang tahun ini tema kita tiap bulan mengandung unsur kata as yang adalah kita. Ya, kita di dalam Yesus. Tanggal 22 November kita akan dilayani oleh Romi Stefanus. Di bulan ini, hari-hari di tengah minggu kita dapat diperlengkapi dengan doa dan kebenaran firman Tuhan melalui program EPIC, yaitu Experiencing Power in Christ. Betul sekali, dan saudara-saudara bisa bergabung dalam program EPIC setiap Rabu malam jam 7 waktu Indonesia bagian Barat hanya di YouTube channel GPDI Pillars in Christ. Ya, saudara dapat berlangganan atau subscribe di akun YouTube GPDI Pillars in Christ agar tidak ketinggalan kebaktian dan program-program lainnya. Pembicara kita untuk EPIC Rabu ini adalah Anthony James Harahap. Era pandemi global saat ini bukanlah masa yang mudah untuk kita semua, tak terlepas untuk kita pengikut Kristus. Dan tidak jarang memunculkan pertanyaan-pertanyaan seputar kehidupan dan hubungannya dengan penyertaan Tuhan Yesus dalam hidup kita. Bagi saudara yang saat-saat ini rindu untuk mengenal lebih dalam tentang Tuhan Yesus Kristus, saudara dapat bergabung dalam Soul. Soul merupakan program Bible Study. Tidak hanya sekedar pembelajaran formal, di sini kita belajar bagaimana cara kita menghidupi iman Kristen kita di dalam keseharian kita secara pragmatis dan relevan. So, bagi saudara yang rindu untuk bergabung dalam Soul, Anda bisa menghubungi. Ini coba lihat ya. Iya, FVP-nya tuh. Asya. GPDI Pillars in Christ adalah gereja yang menjunjung tinggi pentingnya relationship. Untuk itu, saudara perlu masuk dalam komunitas kecil. Nah, komunitas kecil di gereja kita ini diberi nama Flow, Fellowship Leads to Worship. Ya, bergabunglah bersama Flow-Flow yang tersedia. Kalian bisa menghubungi Pastor Dimas untuk mendaftarkan diri. Ya kan, kita harus hidup rukun sama saudara Siman, siapa tahu ketemu jodoh. Betul sih. Nah, buat saudara-saudara yang berjiwa muda seperti saya dan saya ibu-ibu berjiwa remaja maksudnya. Jelas. Nah, teman-teman bisa bergabung dalam program ZIL. Tadi saudara-saudara, sekarang teman-teman. Iya kan, masih muda ya kan. Yaudah, pokoknya jangan lupa tiap 2 minggu sekali jam 3 sore di YouTube channel GPDI Pillars in Christ ada program Youth terkece-kece banget deh pokoknya. Parah, yaitu ZIL. Buat saudara-saudara sekalian yang lagi kasmaran nih. Iya, benar banget tuh. Ini kan lagi pandemi tuh. Iya, cepet-cepet dah. Iya, lebih cepet lebih baik. Nah, maksudnya gimana, Bel? Enggak, kan lagi pandemi nih. Buat kalian yang lagi menjalin hubungan cinta ya, kalau mau nikah, undangannya enggak perlu banyak-banyak. Benar juga ya. Iya kan. Tapi sebelum mikirin undangan pernikahan, kalian harus ikut dulu tuh namanya bimbingan pranikah. Nah, buat saudara yang bakal gabung dalam program bimbingan pranikah, kalian akan diberikan konseling selama sebanyak 8 kali ya, 8 modul. Iya, nah maksudnya di sini tuh sebelum apa ya, kalian memantapkan perencanaan pernikahan kalian tuh lebih lagi, karena kalian akan tahu tentang kebenaran firman Tuhan lebih lagi, dan kalian akan dikasih tips-tips percintaan dari konselor-konselor berpengalaman. Jangan lupa ya, lovers. Bagi saudara yang rindu untuk memberi diri dibaptis, gereja kita akan mengadakan baptisan air pada hari Sabtu, tanggal 28 November 2020, pukul 9 pagi. Saudara dapat mendaftarkan diri kepada Pastor Dimas Wibisono. And that's it! Demikianlah PIC News hari ini. Jangan lupa untuk selalu mengikuti protokol kesehatan dan kebersihan sesuai anjuran pemerintah. Dan jangan lupa untuk meregistrasikan diri saudara dengan sejujur-jujurnya untuk saudara yang rindu untuk datang beribadah secara offline di Wisma Stako. Dan untuk info lebih lanjut atau info lengkapnya, kalian bisa follow Instagram @pillarsinchrist. Dan semoga media sosial menjadi sarana untuk membangun dan menguatkan satu sama lain, bukan untuk julid. Iya benar. Saya Chris. Saya Bella. Kami pamit undur diri. Have a great Sunday and God bless you. And kak. Pak, dengar Pak. Yuk, udah telat, Yuk. Oke, selamat pagi semuanya. Biarlah yang bernafas bisa menjawab
sapaan hangat dari saya. Selamat pagi semuanya. Apa kabar? Semua sehat? Puji Tuhan, sehat udah sesuatu kekayaan yang lebih ya di tahun ini. Dan saudara, senang bisa menjumpai saudara semuanya pagi hari ini di PIC Creative Space. Beribadah bersama dengan kami di GPDI Pillars in Christ secara offline atau tatap muka. Dan juga saya mau menyapa buat saudara yang ada di rumah yang menyaksikan ibadah pada pagi hari ini secara online bersama dengan keluarga saudara. Dan menyapa setiap anggota keluarga saudara juga. Semoga saudara semuanya diberkati. Dan saudara, ada beberapa pengumuman yang saya mau sampaikan. Pada tanggal 29 November nanti, saudara, 29 November nanti pada hari Minggu jam 1 sampai jam 3 siang, di tempat ini, di PSI Creative Space, akan diadakan Mammon Talks. Mammon Talks. Managing Money bersama dengan Kak Cindy Olivia. Managing Money dengan Kak Cindy Olivia. Ayo, kalau mau kasih tepuk tangan, jangan setengah-setengah. Kasih tepuk tangan buat Kak Cindy. Dan ini benar-benar mau mengundang saudara semua atau teman-teman semuanya yang pernah merasa khawatir dengan keuangan. Dan saya mau kasih tahu buat teman-teman semuanya bahwa kita semua gak sendirian, bahwa kita pasti pernah punya yang namanya bingung dalam cara mengatur keuangan. Dan saya percaya teman-teman mau belajar bukan hanya untuk menerima, tapi belajar untuk bisa menjaga. Bukan hanya belajar untuk menerima, tapi belajar untuk bisa memanage. Yang setuju katakan amin. Pada mau belajar, kalau saudara mau belajar, saudara pulang dari tempat ini nanti setelah selesai ibadah, saudara bisa daftarkan diri saudara di link. Atau kalau saudara, aduh gak kelihatan nih, mata saya udah terlalu parah, sama seperti saya udah parah, saudara bisa keluar dari tempat ini, nanti ada laptop di depan, saudara bisa registrasi diri saudara. It's for free. Jadi gak ada biaya yang dipungut. Kalau saudara mau nabur silakan. Tapi kalau saudara nanya ini berapa kali mas, ini for free. Oke? Dan ini benar-benar saya mau encourage, dan Kak Cindy juga mau encourage, Pastor Raymond juga mau encourage untuk mengundang atau mengajak semua teman-teman yang baru menikah terutama, yang sudah berkeluarga, dan bagaimana kalian mau belajar untuk memanage keuangan dalam rumah tangga. Kalian yang mau menikah, kalian yang sudah lama menikah, atau misalnya saudara yang masih single juga, semuanya boleh untuk datang. Dan saudara bisa reservasikan bangku saudara, tempat saudara dengan registrasikan diri saudara paling lambat pada tanggal 25 November. Sama-sama katakan dengan saya 25 November. Oke, jadi saudara jangan sampai kehilangan, jangan sampai kelewatan kesempatan ini. Di seri yang pertama ini, Kak Cindy memberi judul, ini bukan ngajarin ya, tapi ini sharing. Jadi beliau bilang ini bukan ngajarin, tapi benar-benar berbagi. Jadi nanti ada kesempatan untuk saudara juga bisa kasih pandangan saudara, atau bisa lebih ngobrol satu dengan yang lainnya. Seri pertama yang akan dibagikan oleh Kak Cindy adalah How Not to Worry About Money. Itu akan dibahas tentang financial check up saudara, know where you are, di mana posisi finansial saudara sekarang. Saudara bisa belajar, dan saudara bisa juga sama-sama berbagi tentang goal setting buat finansial saudara atau keuangan saudara, dan juga sepakat dengan pasangan hidup, terutama kalau saudara sudah menikah, akan apa yang akan saudara lakukan dengan uang saudara. Oke? Dan bagaimana bukan hanya merencanakan keuangan, tapi menjaga rencana tersebut tetap ada di dalam rancangan yang memang ditetapkan. Dan belajar untuk membuat rencana dan ada di dalam rencana. So it's very good buat teman-teman semuanya, terutama yang suka nungguin Harbolnas, saudara harus ikut banget acara ini. Oke? Yang mau katakan amin. Oke, nah saudara saya akan, satu lagi pesan, terutama buat teman-teman Flow 001, dan juga saya percaya 007 juga looking forward untuk bisa mensupport sahabat saya, yaitu Kak Anthony James, hari Rabu nanti akan membagikan Epic, dan khusus untuk Rabu, konon demand-nya cukup tinggi, jadi kita akan buka reservasi, jadi ya, reservasi, dan kalau saudara mau hadir, saudara bisa hubungi saya pulang dari tempat ini. Kenapa? Karena katanya sih dia bakal janji, bakal kasih 5-6 jokes di dalam message-nya dia gitu. Jadi paling enggak ini buat tantangan buat Kak Anton yang ada di rumah menyaksikan siang hari ini. Dan memberikan pressure sedikit buat teman, enggak apa-apa ya. Nah saudara, enggak usah kelamaan, saya ngomong langsung aja. Saudara, kita masuk ke dalam firman Tuhan di tema konsensus. Dan saya janji saya enggak akan lama-lama untuk bagiin firman Tuhan pagi hari ini. Saya akan meninggalkan saudara dengan 4 poin aja.
Dan kita tahu di bulan ini kita bicara tentang konsensus, yang bicara adalah sepakat. Saya percaya bahwa kesepakatan adalah sesuatu yang akan membawa kita ke satu arah. Tanpa adanya kesepakatan, saudara hanya akan bisa berjalan sendiri dengan arah yang saudara suka. Tapi mungkin itu bukan panggilan yang Tuhan tetapkan dalam hidupmu. Sepakat adalah sebuah tanda di mana Tuhan memberikan satu arahan buat hidup saudara, terutama di dalam rumah tangga atau dalam hubungan, atau dimanapun saudara berada, di kantor, di bisnis, di usaha, dalam apapun itu. Saya percaya sepakat memiliki arti yang baik, terutama sepakat dalam hal-hal yang baik. Yang setuju katakan amin. Dan ayat bulan ini diambil dari Zefanya 3 ayat 9 dari versi terjemahan baru. Saya ambil, saya bacakan buat saudara. Tetapi sesudah itu aku akan memberikan bibir lain kepada bangsa-bangsa, yakni bibir yang bersih, supaya sekaliannya mereka memanggil nama Tuhan, beribadah kepadanya dengan bahu membahu. Nah, saudara, di awal bulan ini kalau saudara nonton atau saudara hadir di ibadah Pillars in Christ, Pastor Raymond, our senior pastor, berkata bahwa beliau rindu untuk benar-benar bisa menghidupi satu kata sepakat atau definisi sepakat yang kita mau bangun di gereja ini terutama, dan juga di dalam hidup saudara, bukan karena hukumnya di gereja ini, tapi karena kerelaan saudara dan ketulusan. Kita belajar untuk sepakat untuk mau menjadi murid, bukan hanya menjadi visitor of church, bukan hanya orang-orang yang datang ke gereja saja, tapi orang-orang yang mendedikasikan hidupnya sebagai murid. Dan but anyway, murid bukan hanya bicara tentang di luar sana, murid juga bukan hanya bicara di empat tembok gereja. Murid adalah sebuah identitas. Katakan amin, saudara. Menjadi murid yang takut akan Tuhan, berjalan bersama dalam satu hati dan visi, memiliki kemurahan hati, suka bersekutu, dan menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Kalau kita bicara tentang menjadi murid yang tadi saya katakan, ini nggak bicara hanya waktu di hidup saudara, tapi juga bicara tentang di dalam rumah ini. Kita bicara tentang di ayat tadi, supaya sekalian mereka memanggil nama Tuhan. Artinya bahwa semua orang bisa melihat bahwa ada Tuhan dalam hidup saudara, hanya pada waktu saudara memutuskan untuk menjadi murid, bukan hanya waktu di empat tembok gereja, tetapi dimanapun saudara ada. Jubah apa yang saudara pakai, sebagai pemimpin kah, sebagai karyawan kah, sebagai orang yang masih single kah, sebagai kalian yang dating kah, sebagai saudara yang sudah menikah. Saudara tahu bahwa murid itu adalah sesuatu yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan kita sebagai anak Tuhan. Nah, saudara, kalau kita bicara tentang beribadah, dikatakan supaya sekalian mereka memanggil nama Tuhan, beribadah kepadanya dengan bahu-membahu. Kalau kita bicara tentang ibadah, tentunya kita percaya bahwa ibadah adalah sebuah kehidupan juga. Tapi ibadah juga benar-benar kita bisa bawa ke dalam, atau kata ibadah tidak bisa dipisahkan dan begitu melekat dengan yang namanya rumah Tuhan. Dan kalau kita baca Alkitab, saudara, dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, satu tema konstan yang ada di seluruh firman Tuhan adalah pentingnya tentang rumah Tuhan. Apakah di ayat yang saudara baca itu saudara dikatakan tabernakel, temple, sinagog, church, atau house of the Lord? Rumah Tuhan. Saudara, kita tahu bahwa itu adalah tema yang tidak pernah berubah dari Alkitab di perjanjian lama sampai dengan perjanjian baru. Dan bahkan kita lihat bahwa orang-orang kudus atau orang-orangnya Tuhan yang Tuhan izinkan untuk ada di tercatat dalam firman-Nya itu hidupnya gak jauh-jauh dari rumah Tuhan. Dan kerajaan surga pun terdisplay harusnya lewat rumah Tuhan. Dari rumah Tuhan, setuju katakan amin. Dan saya gak janjian sama sekali dengan Prima. Ini adalah salah satu offering message yang membuat saya menangis. Bukan karena Primanya, tapi karena apa yang disampaikan. Yang saya percaya mengkonfirmasi apa yang akan saya bagikan pagi hari ini buat saudara semuanya. Dan saudara, rumah Tuhan adalah sesuatu yang sangat penting bahkan buat kehidupan Yesus sendiri. Dan firman Tuhan katakan bahwa dia gak pernah kehilangan satupun ibadah yang ada di dalam rumah Tuhan. Dikatakan di Lukas 4 ayat 16, ia datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya, pada hari Sabat, ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri, hendak membaca dari Alkitab.
Dan kehidupan orang-orang di perjanjian baru, saudara, sebagai anak Tuhan juga benar-benar terpusat di dalam yang namanya bait Allah. Kisah para rasul 2 ayat 46, ayat yang dibagikan Pastor Eman di awal bulan, dikatakan dengan bertekun dan sehati. Mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan tulus hati. Kisah para rasul 5 ayat 42 berkata, dan setiap hari, saudara, lihat adanya konsistensi, adanya kesinambungan, saudara. Dikatakan mereka melanjutkan pengajaran mereka di bait Allah dan di rumah-rumah orang dan memberitakan Injil tentang Yesus yang adalah Mesias. Nah, kalau kita belajar, saudara, pagi hari ini dan kita ada di dalam tema konsensus atau sepakat, saya mau ajak saudara untuk sepakat dalam empat hal pandangan kita yang harus kita bangun tentang seperti apa rumah Tuhan bagi saya dan saudara pagi hari ini, terutama buat saudara yang ada di Pillars in Christ. Oh, kok kayaknya ngerucut banget ya. Saudara, apa yang saya bagikan pagi hari ini berfaedah juga dalam kehidupan saudara sehari-hari. Empat hal yang saya mau ajak saudara sepakat pagi hari ini untuk memandang kenapa rumah Tuhan itu sangat penting. Yang pertama, saudara, rumah Tuhan sangat penting. Kenapa, saudara? Karena the house of God is a place of presence. Berapa banyak saudara yang merasakan hadirat Tuhan tadi? 2 Tawarikh 5 ayat 14 berkata, sehingga imam-imam itu tidak tahan berdiri untuk menyelenggarakan kebaktian oleh karena awan itu. Sebab apa, saudara? Kemuliaan Tuhan memenuhi rumah Allah. Saudara, hadirat Tuhan atau kemuliaan Tuhan adalah sesuatu yang tidak bisa kita jelaskan dengan bahasa, dengan akal sehat. Tetapi dia atau hadirat Tuhan itu memiliki satu kuasa daya cipta untuk mengubah apa yang tidak mungkin menjadi tidak mustahil. Apa yang manusia bilang gak mungkin, di dalam hadirat Tuhan, ketidakmungkinan itu sirna. Bahkan di dalam hadirat Tuhan pun, kematian bisa menjadi sebuah kebangkitan. Saya gak tahu apa menjadi alasan saudara hadir minggu demi minggu, hari demi hari, tahun demi tahun di dalam rumah Tuhan. Tetapi buat saya pribadi, saya adalah produk dari apa yang hadirat Tuhan bisa kerjakan dalam kehidupan seseorang yang merasa dirinya enggak punya masa depan. Saya adalah produk di mana pada waktu saya datang ke dalam rumah Tuhan dengan ekspektasi yang berbeda, Tuhan mampu untuk masuk dan mengubahkan seseorang yang menganggap dirinya pecundang dan salah satu orang yang paling berdosa di generasi itu, di generasi dulu, dan mengubahnya dan memberikan jubah yang baru dan identitas yang baru dalam hidup saya. Dan saya percaya, saudara, bahwa kemuliaan Tuhan adalah sesuatu yang harus, atau hadirat Tuhan adalah sesuatu yang harus kita kejar setiap kali kita ada dan masuk ke dalam rumah Tuhan. Yang setuju bersama dengan saya katakan amin. Di ayat 2 Tawarikh berkata bahwa kemuliaan Tuhan itu memenuhi rumah Allah oleh karena awan. Kita percaya, saudara, bahwa awan yang pekat, awan yang benar-benar tebel banget, itu adalah sesuatu yang saudara bisa bayangkan terjadi di dalam hidupmu pada waktu engkau membuka hati buat apa yang Tuhan Yesus bisa sediakan dalam hidupmu. Saudara, saya percaya bahwa lewat hadirat Tuhan, masa lalu seseorang bisa diubahkan. Lewat hadirat Tuhan, kalau saudara sendiri malas ngaca, hadirat Tuhan bisa membuat engkau menjadi merasa dilayakan dan jadi ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Saya percaya hampir semua teman-teman dan keluarga di Pillars in Christ tahu bahwa Pastor Dimas punya masa lalu yang parah. Saya adalah pencinta, bukan pencinta binatang, saudara, saya pencinta narkoba. Saya suka sekali hidup dalam narkoba. Saya mencari apa yang paling enak dan saya temukan ada satu narkoba yang paling enak. Dan saya hidup cukup lama di dalamnya, terikat karena saya suka. Ada satu efek setelah menggunakan narkoba tersebut.
Tapi narkoba tersebut tidak memiliki efek yang terlalu berlebihan, tapi hanya ketagihan. Singkat cerita, saudara, satu hari saya datang ke dalam rumah Tuhan, saya lupa kapan itu waktunya, tapi saya selalu ingat rasanya. Sampai hari ini bahwa pada waktu saya ngalamin hadirat Tuhan dan awan kemuliaan Tuhan itu benar-benar masuk dalam hidup saya dibuat benar-benar merasakan sesuatu yang ternyata selama ini yang saya perlu. Dan narkoba tersebut yang sudah saya konsumsi bertahun-tahun ternyata it's nothing. Dan itu benar-benar terus-menerus efeknya ada di dalam tubuh saya harus akui. Ada di dalam hidup saya, bukan hanya membuat endorfin saya keluar atau benar-benar saya senang banget, tetapi ada paradigma yang dirubah sama Tuhan tentang waktu saya memandang diri saya siapa. Ada satu pembaharuan akal budi yang Tuhan bawa dalam hidup saya. Ada satu anugerah yang Tuhan berikan yang kita gak bisa describe in human words. Tapi Tuhan kerjakan itu dalam hadiratnya, dalam hidup saya. Sehingga saya hari ini bisa punya definisi dimanapun saya berkhotbah dan saya bisa sampaikan buat teman-teman yang mungkin masih terikat dengan narkoba. I can agree with you, narkoba enak. Tapi kalian coba, untuk saudara coba, izinkan awan kemuliaan itu masuk dalam hidupmu. Dan anyway, awan kemuliaan Tuhan tidak kasih saudara basian. Dan saudara gak perlu keluar duit untuk dapetin itu. Sesuatu yang saudara perlu pertimbangkan adalah mau kemana hidupmu hari-hari ini. Waktu engkau sendiri pun masih bingung mencari apa yang hidupmu perlu. Saya mau jawab buat saudara. This is the place of God's presence. Di mana waktu saudara hadir, waktu saudara izinkan Tuhan bekerja, mengerjakan apa yang saudara gak bisa buat. Siapapun saudara pagi hari ini, waktu engkau bercermin, siapa engkau memandang dirimu, I don't care. Tuhan tetap Tuhan yang berdaulat, dia punya cara dan dia Tuhan yang berdaulat. Dia tahu apa yang dia bisa kerjakan dan mampu untuk kerjakan, because he is God. Saya mau katakan buat teman-teman pagi hari ini yang punya motivasi kurang benar datang ke gereja, I don't care. Karena saya pergi ke sekolah Alkitab pun juga dengan motivasi yang salah. But I know my God can change our life. Saya tahu Tuhan saya bisa membawa seorang Dimas Wibisono yang menganggap dirinya pecundang, gak punya masa depan, hina banget, bisa ada di sini dengan kasih karunia Tuhan, membagikan kebenaran firman Tuhan. Simply because he is God. Dia Tuhan. Struggle-mu pagi hari ini, keterikatanmu akan satu kecenderungan yang mungkin engkau gak berani omongin sama siapapun. Dan pagi hari ini engkau adalah orangnya. Saya mau katakan, Tuhan bukan Tuhan waktu Tuhan kaget. Ternyata kamu masih begitu. No. Satu yang saudara perlu bawa pagi hari ini adalah pengertian bahwa ini adalah rumah Tuhan. Ya, rumah Tuhan adalah bukan waktu saudara harus jadi benar terus, baru bisa masuk rumah Tuhan, layak dulu, gak bikin dosa terus-menerus dulu baru ke rumah Tuhan. No, saudara datang ke rumah Tuhan, tahu saudara gak bangga dengan kehidupanmu, saudara mau dipulihkan, saudara mau disembuhkan. Saya mau katakan ada hadirat Tuhan, ada sesuatu yang mampu untuk mengubahkan bukan hanya kesembuhan dalam hidupmu, tapi paradigma pikirmu akan dirubahkan. And the name is God's presence. That's why, saudara PIC, saya mau ajak saudara untuk sepakat satu hal ini. When we go to house of the Lord, saudara bukan cuma berkat finansial yang dikejar, tapi renewing of the mind. Itu yang akan membuat saudara benar-benar, wow, melepaskan kuk yang berat yang saudara punya hari-hari ini. Dan saudara ngalamin yang namanya kemerdekaan itu. Apapun yang saudara sedang alami hari-hari ini, presence of God adalah sesuatu yang mampu untuk mengubahkan kehidupanmu. Waktu engkau ngerasa selalu ada yang kurang dengan hidupmu. Waktu engkau gak berani lama-lama berkaca karena engkau malu dengan kehidupanmu. Engkau malu dengan fisikmu. Engkau malu dengan dari mana engkau berasal. Pagi hari ini Pastor Dimas ngomong, bukan karena I'm a pastor, tapi karena saya mengalami yang namanya produk hadirat Tuhan. Dulu saya malu banget sama dagu saya. Bahkan pada waktu teman-teman saya bercandain dagu saya insecure, saya sakit hati, saya kepahitan. Saya benci banget sama dagu ini.
But today, hey, saya bisa ngomong ini santai banget. Karena hadirat Tuhan yang mengubahkan gambar diri saya. Dan mensyukuri apa yang Tuhan berikan adalah sempurna dan gak semua orang bisa dapetin itu. Kekayaan adalah pada waktu saudara menyadari siapa dirimu di mata Tuhan. Itu adalah kekayaan sebenarnya dan engkau confident. Seperti lagu tadi katakan bahwa engkaulah satu-satunya harapan. Engkau sumber kesembuhan, engkau sumber kekayaan, engkau sumber harapan. Saudara, hadirat Tuhan adalah sesuatu yang sangat tangible. Adalah sesuatu yang sangat bisa dirasakan, sangat bisa saudara kecap. Dan sampai saudara yang namanya hadirat Tuhan, itu benar-benar bisa dirasakan oleh physical sense kita. Saya percaya saudara hadir atau banyak dari saudara hadir di tempat ini karena saudara pernah rasakan hadirat Tuhan. Hari ini saudara saya percaya, seperti apa yang dinyanyikan tadi saudara. Saudara bisa terima hadirat Tuhan atau saudara bisa kelewatan hadirat Tuhan, itu pilihan saudara. Itulah sebabnya saudara, banyak sekali orang-orang yang looking forward untuk datang lagi ke gereja. Kenapa? Karena experience-nya beda. Datang ke rumah Tuhan sama nonton online, itu beda ya. Of course kita tahu bahwa musim akan membuat kita menjadi lebih menyesuaikan diri dan menyesuaikan dengan zaman bahwa online ada sesuatu yang diperlukan. Saya sepakat dengan itu semuanya, tapi how many of you agree with me? Bahwa to be in the house of the Lord, experience-nya beda. Benar gak? That's why we are here. Itulah sebabnya kita di sini. Saudara, kita baca buku-buku Kristen. Kita baca buku-buku rohani. It's good. Tapi berapa banyak saudara percaya itu gak sama rasanya to be physically in the house of the Lord. That's number one. PIC, aku mau ajak saudara semuanya untuk sepakat untuk memandang bahwa rumah Tuhan adalah rumah tempat hadirat. Yang dimana saudara kalau bingung, saudara gak tahu mesti ngapain, saudara gak tahu hari esok gimana, saudara kalap akan kehidupan, akan apa yang ada dalam hatimu, no matter apapun itu. Saudara tahu ada satu tempat, saudara tidak menuhankan tempat itu. Again, don't get me wrong, saudara jangan menuhankan tempat ini. Tapi saudara tahu, the house of the Lord is a place of presence. Saudara bisa dapatkan itu di luar, of course. Aku bisa dapetin itu di doa pribadiku kah? Of course, definitely. Tapi saya mau ajak saudara juga untuk membawa perspektif hadirat Tuhan itu ada di tempat ini. Dan pada waktu engkau respect datang ke tempat ini, kau menghormati Tuhan, kau menghormati hadiratnya. Saya percaya, saya selalu ulang-ulang apa yang lebih dari kita doakan dan pikirkan, itu yang Tuhan sediakan. Yang kedua saudara, mari sama-sama kita belajar sepakat bahwa rumah Tuhan is the place of glory. The house of God is the place of glory. Kemuliaan Tuhan itu bicara tentang karakter dan juga tadi kita sudah bahas bicara tentang hadirat Tuhan. 2 Tawarikh 9 ayat 3 sampai 4. Ketika Ratu Negeri Sheba melihat hikmat Salomo dan rumah yang telah didirikannya, makanan di mejanya, cara duduk pegawai-pegawainya, cara pelayan-pelayannya melayani dan berpakaian, juru-juru minumannya dan pakaian mereka, dan korban bakaran yang biasa dipersembahkannya di rumah Tuhan, maka tercenganglah ratu itu. PIC, dimanapun saudara hidup, terutama di dalam rumah Tuhan ini, I can tell you this, your house is an expression of your character. Your house is an expression of your character. Your kos-kosan, maksudnya bukan di mana, tapi isi kos-kosanmu. Bagaimana engkau mengatur kos-kosanmu is the expression of your character. Saya lebih sering lagi sama Prima juga ngobrol. Apa yang kau jaga di dalam mobilmu, bagaimana engkau merawat mobilmu di dalamnya ya. Saya enggak bilang mobilmu harus merek-merek tertentu, enggak. Tapi bagaimana engkau menjaga apa yang ada di dalam mobilmu is the expression of your character. So, saya selalu bilang, setiap kali saya masuk ke rumah orang, setiap kali saya suka masuk diundang ke mobil untuk barengan,
sedikit, saya nggak bilang saya pasti tahu, tapi sedikit saya bisa tahu apa yang kurang lebih ada di dalam hatinya. Saya juga begitu, kalau saya lagi malas banget ke segala macam, mobil dibiarin kotor, barang-barang sampah saya nggak buangin, ntar aja deh sekaligus segala macam. Dan it's true, saya bisa bilang buat hidup saya bahwa memang itu menggambarkan apa yang ada dalam hati saya. Begitu juga dengan rumah Tuhan, a clean and tidy house of God is expressing the character of its owner. Saya percaya PIC kita setiap kali selesai ibadah, kita buang sampah kita, bukan? Kita tahu ada Mas Amir di sini, tapi kita tahu kan setiap kali perjamuan kudus kita selalu buang ornamen kita, bukan? Kita selalu buang sampah botol minum kita, bukan? Saudara, pada waktu Ratu Sheba melihat, ya, Ratu Sheba itu orang asing, ya, dia melihat apa, saudara? Bukan melihat yang namanya, you know, bukan Salomo yang nyembah Tuhan, bikin ibadah yang keren, yang emas berlimpah-limpah dan lain sebagainya. Kita lihat bahwa Ratu Sheba melihat keteraturan, order, kelimpahan, pengaturan, cara-cara pelayan-pelayannya melayani dan berpakaian. Dan rumah yang telah didirikan, bahasa Inggrisnya dibilang apa? She collapsed. Sesek, pingsan sesek, breathlessness, in it reflected the glory. Kau bisa bayangin, nah saudara bisa bayangin pada waktu masuk orang-orang masuk ke dalam rumah ini, atau rumahmu dan sebagainya. Bukan bilang, bagus banget rumahnya, saudara bisa bayangin, dia pingsan. Sesek, saudara parno enggak? Tapi ya sudah ketahu. Tapi ini Ratu Sheba bilang begitu dia lihat keteraturan, wow, cara PIC melayani, berpakaian, cara mereka mengatur, cara mereka apalagi apa yang mereka kerjakan, korban bakaran yang biasa, how we worship God, bagaimana kita celebrate His faithfulness, bagaimana kita bukan angkat tangan dan nyanyi karaoke, tapi bagaimana kita bawa kerelaan dan ketulusan. Berapa banyak saudara tahu waktu istri atau suami atau pacarmu bawa kerelaan dan ketulusan, itu nyampe di hatimu, sebaliknya juga pada waktu dia kepaksa, itu juga nyampe di hati saudara. Sama juga, when we worship God, dengan bawa hati, dengan bawa Tuhan terima kasih, buat semua yang Tuhan sudah kerjakan, masih dan akan Tuhan kerjakan. Aku gak lihat, tapi aku memilih untuk bersyukur. Waktu saudara bawa kerelaan dan ketulusan dan harapan. Saudara tahu bahwa orang yang gak angkat tangan, saudara, orang yang gak nyanyi pun, mungkin dia, ini orang kenapa sih nangis? Saya percaya bahwa pulang dari tempat itu, dia gak mungkin lupa. Paling gak dia bakal ngomong, kok di gereja ada orang nangis? Izinkan hadirat Tuhan bisa dirasakan oleh sekitarmu pada waktu engkau sadar bahwa kerelaan dan ketulusan adalah sesuatu yang perlu saudara bawa. Honestly speaking, PIC, we just wasting our time pada waktu kita melayani Tuhan karena harus. Pada waktu kita benar-benar punya motivasi cuma untuk diberkati. Banyak orang gak ke gereja juga diberkati, PIC. Sesuatu yang membedakan adalah satu damai, satu sukacita yang kita gak bisa bayar. Saudara mau kaya kayak gimana pun, saudara mau banyak banget, apa unlimited, you know, resources. Saudara, peace and joy adalah sesuatu yang gak bisa saudara bayar. Gak bisa saudara cari di muka bumi ini, di luar sana, selain di dalam Tuhan. Yang percaya dan yakin dan sudah pernah alami itu bersama dengan saya, katakan amin. Saudara, keteraturan, you know, merefleksikan kemuliaan atau karakter dan nilai akan siapa Tuhan dalam hidupmu. Sama juga di dalam rumah tanggamu, dalam hubunganmu. Bagaimana engkau mengatur semua yang ada dalam kehidupanmu yang Tuhan percayakan, itu merefleksikan kemuliaan Tuhan. Dan bagaimana engkau menaruh nilai tentang siapa Tuhan yang sudah mempercayakan semuanya itu dalam hidupmu. Dan saya yakin, dan saya juga percaya, Pastor Raymond yakin, ini adalah jenis gereja yang PIC mau bangun buat Tuhan.
Bagaimana cara kita bringing our life. Bagaimana kita mengkondak hidup kita. Bagaimana kita bisa become impactful dalam hidup. Bagaimana cara kita membawa hidup kita. Mencerminkan seperti apa kemuliaan Tuhan yang kita sembah. Apakah kita asal-asalan atau kita mau sungguh-sungguh. Apakah saudara mau asal-asalan dalam rumah tanggamu? Dalam pekerjaanmu atau sungguh-sungguh? Yang ketiga, hal yang perlu kita sepakati sebagai gereja dan juga buat hidup kita sebagai anak Tuhan adalah menyadari the house of God is a place of revelation. Mazmur 27 ayat 4 berkata, satu hal yang telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baitnya. Saudara, kata menikmati baitnya salah satu artinya adalah untuk mendapatkan dan menikmati pewahyuan di dalam Tuhan. Menyadari bahwa Tuhan itu punya satu pesan yang buat hidup saudara. Pesan pribadi buat hidup saudara. Rumah Tuhan itu adalah tempat di mana Tuhan berbicara kepada saudara. Melalui firman, bukan hanya firman tapi melalui roh Tuhan. Katakan amin saudara. Kejadian 28 ayat 10 sampai 17 saudara. Ini ada satu cerita di mana Yakub dan dia ceritanya tidur dan mimpi kurang lebih. Maka Yakub berangkat dari Beersheba dan pergi ke Haran. Ia sampai di suatu tempat dan bermalam di situ karena matahari telah terbenam. Ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipakainya sebagai alas kepala. Lalu membaringkan dirinya di tempat itu. Maka bermimpilah ia, di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai ke langit, di langit. Dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, akulah Tuhan, Allah Abraham, nenekmu, dan Allah Ishak, tanah tempat engkau berbaring, ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan. Dan olehmu serta keturunanmu, semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Sesungguhnya aku menyertai engkau, dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Ketika Yakub bangun dari tidurnya berkatalah ia, sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini dan aku tidak mengetahuinya. Ia takut dan berkata, alangkah dahsyatnya tempat ini. Ini tidak lain dari rumah Allah. Ini pintu gerbang sorga. Saudara, rumah Tuhan adalah pintu gerbang sorga. Kenapa saudara saya bisa katakan seperti itu? Kenapa dan Yakub juga katakan seperti itu saudara? Karena seringkali kita justru malah di dalam waktu di dalam rumah Tuhan, kita mendapatkan visi. Kita mendapatkan mimpi-mimpi baru. Kita mendapatkan satu harapan. Bukan hanya kita mendapatkan, tetapi visi dan mimpi yang Tuhan percayakan itu bekerja dan dicurahkan. Rumah Tuhan adalah tempat di mana kuasa supranatural Tuhan itu dinyatakan dan bertata di atas pujian saudara. Percaya ada hal-hal yang bahkan engkau gak pernah pikirkan dan dengar dan timbul dalam hatimu. Firman Tuhan katakan apa saudara? 1 Korintus 2 ayat 9. Apa yang tidak pernah engkau lihat, apa yang tidak pernah engkau dengar, apa yang tidak pernah timbul dalam hatimu, itu yang Tuhan sediakan bagi mereka yang terpanggil dan mengasihi Tuhan. Pertanyaannya bukan apa yang Tuhan akan kerjakan dalam hidup saudara, tetapi apakah engkau mengasihi Tuhan? Apakah engkau membawa kasihmu kepada Tuhan? Atau hanya terus mengharapkan kasih Tuhan yang sudah maksimal dalam hidupmu dan dia terus akan nyatakan dalam hidupmu. Pertanyaannya adalah bukan apakah Tuhan mengenal saudara, tetapi apakah kenal Tuhan, saudara kenal siapa Tuhan. Yang keempat saudara, saya mau ajak kita semuanya untuk bersepakat bahwa rumah Tuhan atau PIC is the place of fellowship. Tempat kita bersekutu saudara. Rumah Tuhan bukan hanya tempat untuk kita bersocialize, you know, social club yang saudara bisa datangin setiap minggu saja, hari minggu saja maksudnya. Tetapi tahukah saudara bahwa gereja atau rumah Tuhan adalah tempat untuk kita membangun sebuah hubungan kekal. Hubungan kekal bukan bicara tentang hubungan sempurna. Tapi hubungan yang sampai pada
kekekalan. Kalau saudara mengharapkan sebuah hubungan yang sempurna di gereja ini, I'm really sorry, saudara tidak akan pernah mendapatkannya. Tapi sesuatu yang kita bangun di gereja ini adalah hubungan yang kekal. Adalah hubungan yang benar-benar kita bisa mau bangun. Mungkin satu hari, teman saudara, cell group leader saudara, saya, Pastor Raymond, Kak Cindy, atau sebaliknya saudara kepada saya, kita akan saling mempertajam dan dipertajam. Tetapi waktu kita siap dan sadar bahwa inilah tempatnya, kita gak akan gampang pindah gereja. Kita gak akan gampang tersinggung, kita gak akan gampang pahit. Kita sadar bahwa memang ini tempatnya, it's a place of fellowship. Firman Tuhan bahkan bilang apa? Dia yang memanggil kamu kepada persekutuan. So fellowship is the end of the result. Di kekekalan saudara gak ada komsel leader. Di kekekalan gak ada cell group. Di kekekalan hanya ada fellowship. Persekutuan. Ia memanggil kamu kepada persekutuan. Saudara harus tahu bahwa ini adalah tempat di mana saudara bukan hanya dikuatkan. Tapi saudara harus sadar ada area hati saudara mungkin saudara akan dirapuhkan. Untuk membangun saudara lebih baik lagi. Yang tadi Prima bilang, dibenturkan pada akhirnya terbentuk. We are here to support. Saudara ada dan saya di sini adalah untuk melayani. Dan belajar untuk memenuhi kebutuhan satu dengan yang lainnya. Tempat ini adalah tempat di mana kita belajar untuk tidak memikirkan diri kita terus saja. Tapi diri orang lain. Makanya gereja sebenarnya bukan tempat buat semua orang. Di satu sisi. Pada waktu engkau cuma datang ke gereja doang, ya gak apa-apa. Kebutuhan saudara akan terpuaskan. Tetapi pada waktu engkau mau lebih masuk ke dalam dan menjadi murid, saudara pasti akan dihadapkan untuk diajak. Untuk saling mendukung, saling melayani, dan saling memenuhi kebutuhan satu dengan yang lainnya. Itu pasti. Dan kita akan menjadi rekan atau kita akan menjadi keluarga bukan hanya di dalam dunia ini tetapi untuk kekekalan. Kalau saudara percaya bahwa ada kehidupan yang kekal setelah kita hidup yang sementara ini, saudara artinya saudara akan tahu bahwa apa yang kita kerjakan hari-hari ini baik di luar gereja maupun di dalam gereja adalah untuk persiapan kita masuk ke dalam kekekalan. Dan saudara di dalam semua firman yang saudara baca, from the Bible semuanya, kita lihat bahwa iman kekristenan itu terpusat di dalam atau di sekitar rumah Tuhan. Dan siang hari ini, sebentar lagi saya akan selesai saudara, saya akan mengingatkan saudara lagi. Waktu saudara datang ke gereja, dimanapun itu, terutama di PIC. We are glad, Pastor Raymond, saya, Kak Cindy, my wife, we are so happy to have you all here. We are so honored to have this journey untuk benar-benar bisa menjalani kehidupan ini bersama-sama dengan saudara. Tapi mari, siang hari ini, saya mau ajak setiap kita untuk sepakat, punya konsensus. This is who we are, this is PIC. We believe that the house of the Lord, this house is a place of presence. Tempat di mana saudara bisa diubahkan. Apa yang saudara anggap mustahil, Kak? Give it try. Saya contohnya. The second one, yang kedua, this is the place of glory. Kemuliaan Tuhan dinyatakan. Di mana kita mau belajar bukan hanya untuk melayani asal-asalan. Bukan hanya ya udah deh yang penting ada, enggak. We give our best. Belajar untuk apa? Belajar untuk come on time. Belajar untuk appreciate one another. Belajar untuk bisa menghargai bukan hanya orang lain tapi menghargai dirimu. You value yourself. That's why you come on time. You value who you are. You know who you are. Berapa hari lalu saya suka ngobrol, saya lagi ngobrol sama satu adik rohani saya, dia bilang, Kak, aku kalau ke kantor kayaknya selalu datang yang paling pagi terus. Masuknya jam berapa? Jam 9. Yang lainnya, atasan kamu 10 kurang lah segala macam. Aku cuma bilang gini, hey, someone itu, leader show up when no one is show up. If you consider you are a leader, kalau saudara anggap diri saudara leader, pemimpin, mau orang itu datang, mau orang itu gak datang, kalau saudara sudah sepakat, saudara datang. Buat tim Praise and Worship, buat tim online, buat teman-teman yang melayani, I just want to encourage you all. Saya gak paksa saudara, tapi izinkan saya untuk bicara ke dalam pikiranmu, kalau saudara setuju, praise the Lord. Leaders show up when no one show up.
Artinya pada waktu saudara tahu siapa dirimu, when you value yourself, saudara tahu nih mulainya bakal telat dan sebagainya, nggak apa-apa, saudara datang belajar. Paling enggak saudara bisa menghadapkan dirimu kepada dirimu bahwa you are upgrading yourself. Nanggap ya saudara ya. Saudara belajar sesuatu loh untuk datang on time. Saudara belajar sesuatu. You adding value. Saudara menambahkan nilai dalam hidupmu. Walaupun enggak ada yang ngelihat, tapi at least you can become better person di hadapan dirimu. Once again PIC, leaders always show up when no one is show up. Saudara, the place of revelation adalah tempat ini, tempat di mana pewahyuan Tuhan dinyatakan. Dan yang keempat, ini adalah tempat atau rumah Tuhan atau place of fellowship. PIC, mari yuk sama-sama kalau datang ke tempat ini, bukan lagi hanya untuk terima berkat. Jangan definisikan rumah Tuhan seperti rumah yang bakal ngasih saudara loan atau pinjaman tanpa saudara harus ngembaliin. Tempat di mana saudara cuma bawa pulang mujizat. Tempat di mana cuma saudara dapetin kesembuhan. Saudara dapetin kekayaan. Saudara dapetin berkat finansial. Saudara dapetin jodoh. Saudara dapetin apapun itu. Terus saudara bawa pulang dan saudara setiap kali saudara datang ke gereja. That is your definition about house of the Lord. Itu definisi saudara. Happy IC. Semua akan saudara terima di dalam rumah Tuhan. Segala yang baik. Segala yang patut dianggap sebagai kebajikan. Segala yang mulia. Segala yang sedap didengar. Itu semua akan saudara terima di dalam rumah Tuhan. Tapi, saudara sadar, are you only a receiver? Or are you a generous giver? I'm not talking about your money. Saya gak bilang uang saudara. About your talents. Talenta saudara. How you value the house of the Lord. Saudara, saya tahu bahwa Tuhan Yesus itu hidup dalam hidup saudara. Dalam hati. Tapi Tuhan Yesus juga ada, hadirat Tuhan juga ada di tempat di mana kita dedikasikan tempat itu kepada Tuhan. Means your house juga ada Tuhan. And this church juga ada Tuhan. Gedung ini juga ada Tuhan. So how we value the house of the Lord. Jangan ignore saudara, the house of the Lord. Menyepelekan, menganggap rendah, mencari keuntungan di dalam rumah Tuhan. Tapi mari sama-sama, word for the wise. Kata-kata buat saudara yang bijak. Mereka yang bijak akan membangun rumah Tuhan dengan segala kemampuan mereka. Saya gak bisa banyak hal saudara. That's why saya butuh saudara. Ada hal-hal yang saya bisa tolong saudara. Tapi ada hal-hal yang saya perlu ditolong sama saudara. Matius 16 ayat 18. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus. Dan di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaatku. Dan alam maut tidak akan menguasainya. Boleh saya panggil yang bernama Petrus untuk bermain keyboard pagi hari ini? Ayatnya pas banget. Engkau adalah Petrus dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Dan alam maut tidak akan menguasainya. How many of you blessed dengan adanya Peter? Come on. Woo! Adik, thank you so much. PIC, Tuhan Yesus mau membangun gerejanya lewat saudara dan saya. Dan pada waktu Tuhan Yesus katakan sesuatu buat hidupmu, di dalam hidupmu, artinya Tuhan Yesus itu 100% committed. Segala janji yang sudah engkau dengar, segala kata-kata baik yang saudara sudah terima dan menjadi firman dalam hidupmu, you don't have to worry apakah Tuhan akan menggenapinya atau tidak. Tapi yang perlu saudara tanyakan dalam hidupmu, apakah engkau dan kita semuanya mau belajar untuk mempercayai waktunya Tuhan. Efesus 5 ayat 25 berkata, hai suami, kasihilah istrimu, sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Dalam bahasa Inggris dikatakan, Christ loved the church and he gave his life to it. Christ loved the church and gave his life for it. Jadi PIC siang hari ini, Kak Dimas, Pastor Dimas, Bro Dimas, siapapun yang saudara lihat di depan ini, saya mau sampaikan saudara, sebagaimana saya percaya Tuhan sudah memberikan yang terbaik dalam hidupmu. Mungkin masih jauh ya dari apa yang kita pengen di daging kita. Kita pengen itu, kita pengen ini.
sebentar lagi mau Christmas, saudara punya mimpi, punya wish sama Tuhan. Tuhan mau ini dong di Natal. Tuhan kalau bisa tahun depan ini dong. We have expectation sama Tuhan. Tapi saya mau ajak saudara untuk memberikan satu ruang di hatimu dan bilang, dan setuju dengan apa yang saya katakan, bahwa sebenarnya kalau dipikir-pikir Tuhan udah kasih yang terbaik buat hidup kita. Hari ini saudara nafas, gak perlu pakai oksigen, gak perlu dibantu, saudara gak perlu check up, saudara gak perlu mikirin, you know, kapan harus check up, ke rumah sakit, harus beli obat dan lain sebagainya. Hey, bukankah itu bukti dari Tuhan itu baik dalam hidupmu? Seenggaknya kehidupanmu jauh lebih baik dibanding orang-orang yang mungkin sehari ini harus pikir, harus nebus obat. Engkau masih bisa punya akal sehat karena engkau punya jiwa yang sehat. Berapa banyak orang-orang yang udah kolaps saudara tahun ini gara-gara pandemi dan lain sebagainya. Dan mungkin saudara juga ngalamin itu, tantangan demi tantangan di mana saudara dihadapkan untuk benar-benar kalau saudara mau give up, saudara bisa give up. Dan saudara bilang, saya layak untuk give up. Saya layak banget untuk give up. Saya ngerasa Tuhan gak kerja tahun ini. Kalau saya apa yang saya sampaikan ini bicara dalam hatimu, BIC. Tarik nafasmu dalam-dalam dan coba buka pikiranmu baik-baik. Apakah benar Tuhan gak kerja di tahun ini? When you can still feel your hands. Waktu saudara masih bisa mikirin mau makan apa ya habis pulang gereja ya. Hari ini siapa ya yang jualan di bazar ya. Saudara gak perlu pikirin. Sisa makanan siapa yang harus saya makan. Pacar saya, istri saya, suami saya, anak saya harus makan apa. Bisakah kita berpikir ke sana saudara. Sebagaimana Tuhan sudah memberikan terbaik dalam hidupmu. Demikianlah juga Tuhan merindukan saudara punya kerelaan. Again, bukan paksaan. Kerelaan dan ketulusan. Untuk mau yuk sama-sama. Lakuin yang terbaik. Untuk membangun dan juga mengelola rumah Tuhan. And I truly believe. Waktu orang masuk ke sini. Jangan sampai saya salah ngomong. Kita enggak doa ya biar orang pingsan di sini ya. Agak serem juga, saya juga pribadi agak takut kalau orang pingsan. Tapi biar mereka benar-benar bisa melihat secara natural bahwa we are doing this because we enjoying what we are doing. Kita menikmati, kita mensyukuri Tuhan ini adalah buah dari apa yang Tuhan sudah kerjakan. Saya melayani di sini, saya main keyboard, saya nyanyi, saya pegang kamera. Bukan supaya saya cari muka Tuhan untuk supaya Tuhan berkati saya lebih. Enggak. Tuhan udah punya rancangan dan bukan kecelakaan. Baik, masa depan penuh harapan. It's more than enough for us to trust Him. Dan percaya bahwa kita cuma perlu lakuin bagian kita dan percaya happy ending itu udah pasti bagian kita. Hasil akhirnya itu udah pasti kita menang. Tinggal pertanyaannya, kamu mau gak hasil akhirnya menang tapi kamu tetap berjalan. Saudara, Jesus gave His all for us. Saya boleh undang semuanya pemusik yuk, teman-teman praise and worship. Let us give our best to Him. Tuhan gak cari yang sempurna, PIC. Kalau Tuhan cari yang sempurna, saya juga gak bisa ada di sini. Saya gak layak banget untuk yang namanya bagian kebenaran firman Tuhan. I'm not the one, saya bukan orang yang sempurna, bukan. But He wants us to give our heart. Hati. In this church, kita sudah mengalami, saudara, saya percaya saudara sudah mengalami kuasa Tuhan di dalam doamu. Ada yang dapat jodoh di sini, ya. Saya ngomong coba yang paling relevan aja. Ada yang bawa jodoh di sini, ya gak, Prim? Ada yang ketemu pacar di sini. Juga ada yang dikecewain di sini. Ada yang disenangkan di sini. Tapi juga ada yang disakiti di sini. You gotta be honest. Ada yang diberkati. Ada yang gak ngerasa diberkati. Ada yang ngerasa berfaedah. Ada yang ngerasa gak berfaedah. Apapun, saudara. Saya pernah dengar semuanya itu, saudara. Tetapi saya percaya semua kita pernah mengalami kuasa Tuhan
lewat tempat ini. Saya pernah, ada begitu banyak alasan di 5 tahun belakangan ini untuk saya menyerah. Tapi lewat Tuhan. Yang saya bisa lihat lewat hidup saudara. Lewat struggle saudara. You know who you are. Waktu semuanya teman-teman memilih untuk tetap bertahan dalam Tuhan. Dan tiba-tiba saya ingat si A, si B yang punya kehidupan lebih susah dari saya. Mereka semuanya tetap memilih untuk bertahan dan berkemenangan. Lalu saya berpikir ulang untuk menyerah. Dan itulah sebabnya saya masih di sini. Because I can see Jesus in this house. Through worship, kita udah datang ke dalam hadirat Tuhan dan mengalami kemuliaan Tuhan. Saudara dan saya percaya bahwa 5 tahun belakangan, saudara yang menjadi pionir gereja ini atau yang beberapa tahun bergabung di sini, saya percaya banyak dari kita sudah mengalami pembaharuan akal budi. Dari cara berpikir kita, cara kita melihat kekristenan, cara kita melihat siapa Tuhan, cara kita mengenal Tuhan. How we can enjoy our life, bagaimana kita bisa menikmati hidup dan tetap menjadi orang-orang yang punya hati yang konservatif buat Tuhan. Diubahkan pewahyuan, oleh pewahyuan. Berapa banyak saudara merasa bahwa saudara bisa bertahan sampai dengan 2020? Karena saudara bersyukur ada di dalam rumah Tuhan. Dan bagi saudara yang mungkin baru pertama kali, dua kali hadir siang hari ini. Rumah Tuhan adalah apalagi yang diisi oleh manusia-manusia yang gak sempurna. Seperti saya, tentunya tidak akan membawa kesempurnaan 100%. Engkau maksudnya senang dengan, selalu senang di dalam rumah ini. Tetapi saya mau katakan sesuatu yang pasti. Untuk engkau mengizinkan hidupmu, saudara, bersama-sama, kita akan memiliki sebuah eternal relationship di dalam PIC. Dan siang hari ini, saudara, saya sangat merasa berterima kasih sekali buat semua yang saya coba merenungkan pada waktu saya menyiapkan masuk bulan ini. Saya coba merenungkan bahwa Tuhan, bukan hanya saya bisa lihat di dalam mimpi, bukan hanya saya lihat di dalam kemuliaan yang besar, keagungannya dan lain sebagainya. Tapi saudara, saya harus sadar bahwa sampai hari ini, seperti tadi saya katakan, bahwa apa yang bisa membuat saya kuat, apa yang bisa membuat saya yakin bahwa Tuhan Yesus terus bekerja dalam kehidupan saya, dan saya juga yakin Dia sedang bekerja dan terus bekerja dalam hidupmu, saudara, adalah paling enggak saya bisa melihat dari kehidupan setiap saudara satu demi satu. Hidup bukan bicara tentang bagaimana terus saudara bisa, you know, tanpa masalah, tanpa issue, tanpa struggle. Tapi justru Yesus nampak pada waktu kita mengalami kelemahan. Dan kalau saudara mungkin gak yakin dengan itu, saya harus katakan, saya melihat itu semuanya dari hidup saudara. And today, di final grand finale, tema di bulan, di tahun 2020 ini, of course bulan depan kita akan masuk ke Natal, Christ in Us. Tapi ini seperti Pastor Raymond katakan, ini adalah tema yang menutup. So this is my final sermon buat kita di 2020, laying on foundation. Saya mau katakan saya banyak terima kasih buat teman-teman yang sudah bukan hanya datang ke sini untuk beribadah. I thank you all buat datang sini beribadah, seperti saya katakan. I honor you. We are more than happy, me, Pastor Raymond, Kak Cindy, Ria. We are more than happy to have you all here on board.
berjalan bersama dengan kehidupan. Tapi pagi hari ini, allow me to specially thanks buat teman-teman semuanya yang bukan hanya datang, tapi mengambil diri untuk melayani bersama-sama di gereja ini. Thank you so much for the praise and worship team. Thank you. Steven, Sam, Filemon, Stanley, semuanya yang Mbak Ajeng, you know, Joel, Joan, as a praise and worship, Arnold, Cecil, Peter yang dari hari pertama, dan semua teman-teman yang melayani yang mungkin gak hadir tapi kalian menyaksikan secara online. On behalf of Pastor Raymond dan Kasini, I just want to say thank you. Dan juga buat teman-teman ushers, terutama Joan. Ada Joan? Ada Joan? Oh, di luar, boleh ada yang panggilin Joan, tolong. Thank you so much, Joan, tim Asher semuanya. Aduh, aku gak bisa sebutin nama kalian satu-satu. But my heart is big for you. Kalian benar-benar luar biasa sekali. Terima kasih. I know. Kita masih perlu belajar banyak. Buat semuanya, bukan buat hanya tim Asher. But thank you so much for everything, apa yang kalian tabur. Joan, thank you so much. Terima kasih. 5 tahun, 4 tahun belakangan ini, semua teman-teman yang udah melayani di gereja ini, mau jadi usher, interpreter, mau apalagi ya, multimedia, ntar dulu, sabar ya, kalian harus tunggu giliran. Buat teman-teman apa namanya yang ngurusin tamu lah, greeters, you know, yang buat ngurusin administrasi di tempat ini, benar-benar saya terima kasih banyak. Dan mewakili Pastor Raymond, saya percaya bahwa inilah PIC yang memang kita rindukan. Bukan hanya kita benar-benar datang untuk diberkati, tapi kita datang untuk membawa berkat. Ini adalah buah dari ucapan syukur bagaimana Tuhan sudah merawat dan menjaga kehidupan kita. Dan juga saya mau mengucapkan banyak terima kasih. Saya gak tahu ini berlebihan apa enggak, but can we try? Coba ya, I don't know, hopefully it works. Saya boleh panggil teman-teman online TV untuk maju ke depan enggak? Teman-teman online TV, teman-teman sambil, ayo, come on, dengan cepat aja, we don't have a lot of time. Saya mau ajak teman-teman untuk maju ke depan ya semua, kamera satu aja di situ enggak apa-apa. And saya mau kasih tahu buat teman-teman semuanya, buat PIC semuanya, saudara, tahu enggak, masuk tahun 2020, kita on off untuk bikin online service. Kenapa? Online ministry, kenapa? Karena kita gak ngerasa belum perlu pada waktu itu. Sampai corona menyerang, di bulan Maret banget saya ingat, kita mulai dengan yang namanya IG Live. IG Live yang benar-benar ngadat banget gambarnya. Aduh, kayak zaman dulu video beta yang benar-benar masih seret. Kita gak bisa nikmatin, dan terutama pada waktu itu, yuk maju ke depan yuk. Dan pada waktu itu, akhirnya kita mau gak mau, kita benar-benar bisa, harus punya online service. Dan orang-orang ini adalah orang-orang yang benar-benar, come on. Dan tetap pakai masker ya guys, tetap pakai, kecuali gue ya, kecuali aku ya. Dan orang-orang inilah adalah orang-orang yang bisa membuat saudara memiliki kenyamanan untuk beribadah bersama-sama di rumah. This is our latest ministry, yaitu online ministry dan juga TV ministry, bergabung juga dengan multimedia ministry. Yuk maju ke depan, Joan boleh maju ke depan. Dan Asher, Joan boleh maju ke depan sekali lagi. Yosi, maju ke depan Yosi. Nah teman-teman, aku mau mengucapkan terima kasih. Ada yang bisa operate nggak? Multimedia nggak ada yang bisa operate? Nggak ada. Oh iya, sorry ya. Oke. Kan ini kan di luar skrip ya. Mohon maaf. Joan boleh maju ke depan. Joan boleh maju ke depan. Dan come on. Alright. Sambil aku mau nyiapin ini, ada nggak yang pernah jadi usher di PIC boleh maju ke depan? Yang pernah jadi usher di PIC, mau sekali, mau dua kali, mau tiap minggu, mau sampai gak pernah diundang lagi gara-gara kepenuhan ushernya, maju ke depan. Ayo semua yang pernah jadi usher, boleh maju ke depan. Kasih tepuk tangan buat mereka semuanya. Come on, tetap pakai masker ya. Oke ya. Terus udah gitu, boleh diliatin? Bisa diliatin? Oh, Pak Kade ya? Oke, Kade. Maaf, mohon maaf ya. Nah teman-teman, buat gambaran buat teman-teman semua, buat saudara semuanya, bahwa gereja ini nggak mungkin sejauh ini tanpa adanya orang-orang yang memberi diri.
di dalam melayani. Dan kita lihat ini ada foto saudara, terutama buat online team. Tanpa mengurangi rasa hormat buat tim ministry yang lain, saya hanya mau menyampaikan banyak terima kasih buat kalian semua, and especially juga buat online team, untuk benar-benar bisa, you know, come on. Woo. Saudara, kasih waktu sedikit untuk saya boleh nyampaikan ini saudara. Di bulan Maret kita mulai cuman IG live berdasarkan handphone, ya, dan you know, not a good start at all. Tapi lihat bagaimana saudara bisa ngeliat ke belakang sedikit ke sana, dan semuanya yang saudara bisa lihat hari ini itu kerja keras dari mereka semuanya. Dan hey, saya boleh katakan ini adalah sesuatu yang kita mau rayakan. Di 2020 kita gak mikir yang namanya bakal ada online team. Tapi today kita punya sesuatu yang benar-benar by the grace of God. Dan buat hati kalian. Dan semua teman-teman, I don't know about you guys, tapi saya boleh gak? Oke, Kade, I think it's enough. Thank you so much. Kade boleh balik lagi sini. Oke, aku masih coba untuk supaya ini bisa works. Buat teman-teman PIC yang pernah melayani dan sudah melayani di gereja ini, boleh maju ke depan. Come on. Ayo, dengan cepat aja, come on. We don't have a lot of time, come on. Yang pernah, buat teman-teman yang merasa pernah melayani, mau praise and worship, mau offering message, mau usher, mau, you know, jemput tamu, mau apa, apapun itu. Kalau teman-teman pernah melayani, mau yang terlihat maupun tidak, please maju ke depan. Ada lagi, saya percaya yang belum datang juga pasti banyak banget. Mas Amir boleh maju, Mas Amir. Mana Mas Amir? Mas Amir. Saya harus pakai masker berarti. Mas Rian. Ayo Mas, maju Mas. Maya mana? Boleh ada yang panggilin Maya? Thank you Kak Cindy. Nanti Kak Cindy juga maju ya. Semua teman-teman yang ada di rumah, PIC family semuanya, tanpa mengurangi rasa hormat, I just want to tell you guys, this is the church that we try to build buat Tuhan. Bukan hanya untuk dilayani, bukan hanya untuk kita datang ke gereja dan menikmati berkat Tuhan. Tetapi kita di sini ada untuk benar-benar bisa saling melayani. And this is Walde. Ya, ini mereka semuanya. Kasih tepuk tangan. Dan teman-teman kasih tepuk tangan buat kalian semuanya. Come on. Come on, come on, come on. And saya akan tutup siang hari ini PIC semuanya. Dan saya harus jujur ya, bahwa 2020 is a tough year for me at least. Tapi saya harus bilang bahwa buat teman-teman semuanya, on behalf of Pastor Raymond and I believe Kak Cindy juga, saya cuma mau bilang terima kasih banyak buat hati kalian. You know, kalian di sini, ya, kalian gak terima apa-apa bawa pulang. You know, kalian bisa dapetin itu di luar sana semua, but you guys to choose to serve. And lewat kalian lah, I can see that Jesus is real. Thank you guys. Thank you. Come on. Woo! Come on. Thank you so much. Terima kasih. Silakan duduk lagi. Thank you so much. Terima kasih banyak. Wow. Dan buat teman-teman yang melayani yang mungkin gak hadir siang hari ini, saya juga mau mengucapkan banyak terima kasih buat semua departemen pelayanan, ministry team, ministry members, kalian yang terlibat. Buat teman-teman yang juga pernah terlibat di PIC, if you see this video, pernah terlibat dan kalian mungkin sekarang sudah gak di PIC lagi, dimanapun teman-teman berada, saya mau katakan terima kasih banyak. Pastor Raymond, saya mewakili Pastor Raymond, Kak Cindy dan juga my wife mengucapkan banyak terima kasih buat teman-teman yang pernah melayani. Semua kalian, bahwa apa yang kalian tabur tidak pernah sia-sia. And here we are. Kami ada di sini semua yang sampai dengan hari ini bukan karena kuat dan gagah dari saya atau pemimpin di gereja ini, Pastor Raymond, Kak Cindy dan Ria. No, it's all because of you dan kasih karunia Tuhan lewat hidup kalian lah
yang membuat kami semuanya bisa ada sampai hari ini dan mengubahkan banyak kehidupan. And thank you so much buat teman-teman yang saya gak bisa sebutin satu-satu namanya. But we are more than blessed to have you all. Dan inilah gereja kami, PIC, yang kita percaya untuk bahwa Tuhan bisa dilihat lewat kehidupan masing-masing. Pada waktu kita memutuskan bukan hanya untuk terima berkat, menerima, dan terus menerima. Apapun yang Tuhan percayakan termasuk di PIC ini. Saya akan tutup dengan satu ayat. 1 Timotius 6 ayat 18-19. Bisa kita baca sama-sama? Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi, dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Haleluya. Agar kita berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi, dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya, diri saudara, diri saya, diri kita semua, di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Dan itulah sebabnya saudara, dua hasil yang saudara pasti akan dapatkan pada waktu saudara mau terus memberikan yang terbaik di rumah Tuhan melalui pelayanan saudara. And this is what the title of today's sermon is: hidup yang berbuah, berdampak, dan berkepenuhan. Hidup yang berbuah, berdampak, dan berkepenuhan. Kita kasih tepuk tangan buat Tuhan kita, yuk. Amin. Mari sama-sama kita bangkit berdiri PIC. Thank you so much once again buat saudara semua sudah hadir. Terima kasih for allowing me to share apa yang ada dalam hati saya. Yang saya rindu itu boleh kita bangkitkan dan tumbuhkan di PIC. Dan sebelum kita tutup, yuk sama-sama kita nyanyi lagu ini sekali lagi, yuk. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau, Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau, Tuhan. Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih buat setiap kami yang mendengarkan firman-Mu siang hari ini. Tuhan, kami pulang gak akan sama lagi. Kami tahu Tuhan Yesus, ini adalah tempat terbaik yang kami bisa datangi, karena tempat di mana kami diubahkan, Tuhan. Kami percaya Tuhan, kalau siang hari ini kami ada yang datang dengan berkata, ini mustahil buat hidup saya, ini gak mungkin buat hidup saya. Tuhan, aku tahu bahwa Engkau Tuhan yang berdaulat, bahkan maut pun tidak berkuasa atas-Mu. So kami percaya, aku tahu, aku yakin, Tuhan yang aku kenal di dalam nama Yesus, Engkau sanggup untuk mengerjakan melebihi dari apa yang mereka pikirkan dan doakan. Dan Engkau sedang mengerjakannya itu sekarang, Tuhan. Because You are God that looking forward to change our heart. Bukan mengubahkan hati kami saja, tapi memberikan jubah yang baru dan menanggalkan jubah yang lama, Tuhan. Dan kami percaya, renewing of the mind, pembaharuan akal budi kami, Tuhan. Bagaimana kami harus sadar dan mau sadar bahwa sebenarnya hidup kami inilah yang terbaik, Tuhan. Mungkin ada jutaan lain orang di luar sana yang menginginkan kehidupan kami, tapi kami ada di tempat ini, Tuhan. Kami lupa mengucap syukur siang hari ini, Tuhan. We come again one more time to Your presence. Berkata kami bersyukur, berterima kasih buat segala yang Tuhan sudah, masih, dan akan kerjakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, berkati setiap rumah tangga, berkati setiap keluarga, berkati setiap pekerjaan, berkati setiap hubungan demi hubungan. Berkati setiap apa yang menjadi kerinduan dalam hati anak-anak-Mu, Tuhan. Kami tahu Engkau menyediakan lebih daripada apa yang kami pikirkan dan doakan, Tuhan. Dan siang hari ini biar Engkau boleh mendapati ada penyembahan lewat keputusan yang kami buat, Tuhan. Bahwa kami akan memandang baik rumah-Mu, Tuhan. Kami akan menghargai rumah-Mu.
Kami akan melakukan yang terbaik yang kami bisa, Tuhan, bersama-sama untuk saling mengisi, mendukung, menguatkan, dan menopang satu dengan yang lainnya. Because this is the house of the Lord. Kami bersyukur Tuhan Yesus, kami boleh bawa hidup kami ini, bukan hanya di tempat ini, tapi kemanapun kami pergi, dan kami ditempatkan Tuhan, kami percaya kami boleh menjadi dampak, berbuah, dan berkepenuhan. Terima kasih Tuhan, berkati Pastor Raymond yang sedang ada di Pontianak Tuhan, melayani Tuhan. Tuhan, aku berdoa biar Engkau melindungi pelayanannya Tuhan, menjagai Tuhan, roh jiwa tubuhnya Tuhan. Dan dia boleh menyampaikan kebenaran firman-Mu dengan luar biasa Tuhan. Banyak orang diberkati, disembuhkan, dipulihkan. Sama seperti apa yang kami alami siang hari ini Tuhan dalam hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus buat segala yang baik yang Tuhan sudah izinkan terjadi dan kami terima. Oleh sebab itu Tuhan, kami mau mengucap syukur, kami mau menjaga, kami mau merawat, dan kami mau mengembangkan rumah Tuhan bersama-sama. Because we love You and we appreciate for what have You done in our life. Terima kasih Tuhan, sebelum kami pulang, kami rindu untuk terima berkat-Mu Tuhan. Mari angkat kedua tangan-Mu gereja Tuhan. Mari buka kedua hati, buka kedua tangan-Mu, buka hati-Mu, pulanglah dan terimalah berkat daripada Allah Bapa di sorga dan juga kasih karunia yang tidak pernah berkesudahan daripada anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Dan juga persekutuan yang paling manis dengan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai siang hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Berkat ini kami terima dalam satu nama yang heran, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Bersama dengan saya katakan, amin, amin. Terima kasih so much, thank you so much, terima kasih banyak buat semuanya yang sudah hadir siang hari ini, really appreciate. Dan sampai ketemu minggu depan saudara, Tuhan Yesus berkati. Jangan lupa hari Rabu akan ada Epic jam 7 malam, saudara bisa saksikan secara online. Dimanapun saudara berada, Tuhan Yesus berkati, berlimpah-limpah, and happy a Sunday to all of you. And once again, thank you so much. Thank you. Buat teman-teman yang akan melayani atau terlibat di dalam pelayanan Natal Zeal dan juga Sparks, boleh tinggal sebentar. Yang melayani di Zeal and Sparks Christmas tanggal 6 Desember, boleh remain in this room. Kak Cindy akan ada briefing sebentar. Terima kasih.